Oke guys, sekarang udah di hari Senin ya. Sekarang kita sama mau jemput Cigre di bandara dulu guys. Sekarang kita udah pagi-pagi jam 6 kita udah berangkat. Sekarang Cigre udah nyampe di bandara, lagi ngurusin bagasi katanya. Langsung aja kita jemput Cigre. Oke guys, let's go. Oke guys, kita sudah sampai. Sekarang kita masih nunggu Cigre, masih di bagasi ya guys ya. Let's go. Oke guys, Cigre udah di bawah guys, bersama kawan-kawan guys. Cigre. Oke, Cigre pulang-pulang belanja segini banyak guys. Gila gaming guys. Borong dia, ngeborong. Borong di Jepang seminggu katanya. Kacau. Wow. Hujan guys, hujan lagi ya guys ya. Sekarang kita langsung mau menuju ke mobil. Ngelain barang-barang. Let's go guys. Check it out. Kita sudah check out barangnya. Ini yang bersama Cigre juga. Makanya kita mau pulang dulu guys. Let's go. Let's go guys. Bongkar-bongkar koper Cigre guys dari Jepang. Kalian masih pada penasaran ya kan? Langsung aja kita gas. Let's go. Oke guys, sekarang kita bakal unboxing oleh-oleh dari Cigre yang Cigre beli di Jepang waktu kemarin. Langsung aja kita buka ya guys ya, kita lihat dia bawa apa aja guys. Kita buka dulu. Oke guys, jadi ini semua barang belanjaan Cigre di Jepang saat kemarin. Sekarang baru balik dan Cigre baru bisa bikin video bareng kita, langsung ya. Kemarin kapan? Sekarang kapan? Kemarin kapan? Ceritain dong, ngomong. Cigre tuh kebanyakan. Cigre ke Jepang. Aduh. Iya. Cigre ke Jepang berapa hari, Ci? Kalau boleh tahu, Ci? Kalian kan tahu. Saya nggak tahu. 8 hari. 8 hari, guys. 28. Iya, Cigre. Dari tanggal berapa? Dari tanggal berapa, Ci? Yang pergi bukan saya. Yang pergi Anda. Saya nggak tahu dong. Saya nggak tahu dong. Jelasin dong. Jadi, pergi dari tanggal berapa sampai berapa, gitu. Oke, guys. Jadi, Cigre pergi dari tanggal sampai berapa? Cici yang bikin lama loh, Ci. Cici pergi dari tanggal 20 sampai tanggal 28. Gitu dong. Tuh kan, iya, yang pergi Cici. Dari tanggal berapa 20, ya? 20, Ci. Tanggal 20. Bilang. Cigre pergi dari tanggal 20 sampai tanggal 28, guys. Jadi kemarin tanggal 28 baru pulang. Oke guys, jadi Cigre pergi di Jepang selama 8 hari dari tanggal 20 sampai 28, guys. Januari. Sekarang sudah masuk Februari, 1 Februari. Baru kita bikin video unboxingnya, guys. Langsung aja, Ci. Cici beli apa aja, Ci, sampai satu koper gede gini, Ci? Ini review dong, Ci. Ya, apa coba? Ini kosaki buat capek nih. Banyak banget nih, ada 1, 2, 3. Banyak merek, guys. 4. Bukan merek motif. Dong, itu. Bukan motif. Apa? Tipe. Gambar. Gambar itu tipe, guys. Ada banyak banget. Bukan motif, Ci. Ini kecil buat siapa, Ci? Nah, namanya. Ini buat bayi. Ini buat bayi. Buat invest, buat bayi. Ini juga banyak banget, guys. Ini Kuromi. Kuromi juga nih. Ini ada Pikachu, ada Kuromi, ada Pikachu Pokemon. Lagi. Kuromi, gila nih. Kuromi, ada banyak banget. Tom and Jerry. Shin-chan juga. Ada Shin-chan. Lucu kan? Gila, bro. Diborong, guys, kos kaki, guys. Oh, kalian yang mau, guys. Kos kaki. 1 2 ini juga 3 nih. 8, 9, 10, 11. Wede, banyak banget, bos. Banyak banget, guys. Sekarang kita kedatangan Aten juga. Kelihatan nggak? Kelihatan. Justru lebih dekat di sini. Masa? Iya. Bener-bener sih. Ada. Ini ada apa ini? Banyak banget ini. Ya, coba. Atennya. Lanjut, Ci. Ada apa lagi, Ci? Ini apa ini, Ci? Ini selain kopi. Ini yang kalau dia taruh di mana ya? Ini kopi lagi buat siapa sebanyak ini? Makanya, mau dijualan dia, mau buka TikTok shop ya, guys, ya. Jualan, Bu. Ini kalau udah taruh di mana? Sini. Kalau udah taruh di situ, di situ kita taruh. Enggak. Oh, kita taruh di mana ya, guys? Yang enak ya, guys. Kalian komen taruh di mana yang enak, guys. Sini langsung kasih ke saya ya. Harus dibedain makanan mana, barang mana. Ya, siap. Nih, ini dia. Ini barangnya. Kos kaki ya, guys ya. Sekarang ini apa nih? Kasih nunjuk kamera nih. Kasih nunjuk kamera ini. Ini strawberry. Kayak permen strawberry susu gitu. Permen strawberry susu, ini guys. Ini kira-kira berapa harganya ini? Paling berapa ratusan gitu. Rupiah kira-kira?
kira-kira 20.000. Murah-murah aja lah ya, murah-murah lah ya. Murah-murah aja. Asik. Berapa rasi? Permen. Keras. Jangan keras dong. Ya tenang dong, kan rasi itu lagi banyak. Oh, iya. Pas nyup lu, ini real, cuy. Ini real satu koper nih ya. Nih, mantap banget. Ini ada banyak banget beli stroberi-stroberian gitu. Karena Jepang surganya tuh. Iya, iya, bener guys. Sini aja. Gitu. Iya, yang makanan taruh situ deh. Iya. Kalau ini strawberry gummy. Ini strawberry gummy, kasih nyup dulu, sabar. Kasih nyup. Nih kalian bisa lihat ya guys. Ini yang kenyal guys, bukan yang keras ya. Kayak yupi-yupi gitu guys. Langsung aja kita masukin sini lagi guys. Lanjut Ci, ada apa lagi Ci? Ini KitKat rasa sakura and roasted soybean powder. Wow. KitKat, let's go, lanjut lagi guys. Lanjut guys, let's go. Lanjut nih apa nih? Itu gummy coklat. Gummy. Ya, coklat-coklatan ya, Cigre. Biasa guys, beli yang kayak gini kecil-kecil. Ini coklat juga, coklat, coklat. Tapi banyak isinya. Brownies ini juga ada brownies juga guys. Ini rasa guys. Ini buat oleh-oleh sih. Oh, ini buat oleh-oleh juga. Ini yang cover oleh-oleh. Oh, ini buat oleh-oleh buat member JKT 48 ya, guys ya. Ini pesan apa enggak? Masukin aja. Masukin aja kan itu makanan ya. Nah ini kari. Oh ini kari instan kita ya guys ya. Jadi kari instan itu jadi tinggal diangetin terus bisa langsung makan. Ini cair bentuknya. Wow. Tahu di kari ya kasihnya perlu. Dia bentuknya cair gitu ya guys, tinggal dituang berarti ya. Tuh nanti di belakangnya ada kayak gini ya guys. Bujet sampai penyok kok begini guys. Apa ini? Ramen. Itu yang pedas, yang ini yang biasa, yang sangat suka aku. Saya juga sangat suka ini. Enak banget, kalian udah tahu kan di konten yang kemarin kita The Best Gaming ya, saya The Best Gaming. Ini juga Ciskari ada dua. Wah, Ciskari ada dua guys. Oh, ada berapa ya Ciskari? Rupiah. Ada tiga. Sekitar 200 yenan, hampir 300. 30.000. Hampir, iya, 30.000 satunya. Ini mahal juga ya guys, 30.000. Tapi enak guys. Tapi berapa sebenarnya? Let's go, masih ini kok. Berapa? Baru tiga guys. Ada apa lagi ya? Oh ini ya, ramen itu sih. Ini ramen. Ini ramen apa Ci? Enak lah. Ramen, kayaknya enak ya. Wih, ada lagi guys, ini guys. Ciskari, wow, 4. Ini ramen-ramenan banyak sih. Ini kayak kalau kayak gini tuh isinya ada 5 guys. Sudah 345. Ini ramen babi. Ramen babi ini ramen non halal ya guys ya. Kalau ini Ichiran. Nah, ini enak nih. Ini the best food in the world ini. Ini enak nih guys. Ya guys ya. Ini enak ini yang kalian harus lihat ya di YouTube Ethan, dia lagi mereview Ichiran. Kita sempat review ini udah waktu dulu. Dulu waktu kecil. Waktu masih menjadi. Kalian bisa tonton guys. Kan bisa. Ini enak banget guys. Ini enak. Ini enak ini. Yang ini enak, yang lain enggak enak. Masa? Iya, ini enak. Ini kita belum cobain. Coba. Ini enak guys. Yang ini juga ini yang babi kan ya? Nah ini juga enak. Babi ini yang babi. Semua babi. Ichiran ramen babi. Ichiran ramen babi. Iya. Ini enak kalau nggak salah ya. Ini enak. Ini juga babi ya ini. Ramen ramen enak guys. Ini enak. Ini pernah cobain kayaknya? Ini pernah cobain? Isinya 5 juga. Pokoknya yang beli yang isinya 5 deh. Soalnya orangnya banyak. Keluarga kita berlima ya guys ya. Soalnya apa? Banyak begini lah. Itu apa tuh Ci? Mochi mochi. Waduh ada mochi coklat. Guys. Ini harus dimasukin kulkas ya. Oh ini harus masukin kulkas. Oh ini masukin kulkas guys. Boleh langsung masukin. Mochi truffle guys. Wow, ini ada mantap. Apa ya? Ini ada Sanrio characters. Coklat-coklat gitu. Ini instan guys, ramen. Coklat-coklat ini. Coklat-coklat ini guys. Ini ada apa lagi? Coklat Hello Kitty. Ini coklat lagi nih. Eh bukan. Iya Hello Kitty. Ada Hello Kitty. Nah ini enak ini. Coklat lagi ini ada. Ini enak guys. Iya, ayo beli cuma satu. Ini enak banget guys, ini cheese. Kalau buat pecinta keju ya, ini enak banget. Ini harus dimasukin ini. Masukin kulkas ya ini ya. Kulkas itu masukin kulkas. Wow, 3 coklat guys, let's go. Multi kiss yang dalamnya matcha. Wah, ini kesan aten nih guys, dia suka matcha guys. Saya suka matcha guys. Terus apa ya? Oh, ini nih. Poki limited edition kah? Grape. Edi. Nah, ini ada kari lagi. Nah, ini biasa kari yang ini biasanya nih. Iya. Makanya dulu waktu Cici awal ke Jepang ya guys ya. Dulu Cici sering beli ini guys. Iya, yang ini kotak-kotak ya. Iya, saya lupa. Yang kotak-kotak yang kayak gini. Iya. Kotak-kotak ya. Jadi ini ntar dipakein air, ditambahin air terus direbus gitu lah. Jadi cair. Ini sama yang tadi baru. Kayaknya ini lebih mahal deh. Kayak ini ini satunya seharga satunya itu deh kayaknya. Iya sih. Tapi ini kayak lebih cair. Ini kayak 50.000-an gitu satu ini. Mungkin bisa jadi lebih banyak kali ya. Iya, 50.000. Nih guys. Mari guys, ini enak guys. Golden kali. Pakai nasi ya guys ya. Mantap. Bikin chicken katsu, bisa bikin chicken katsu. Nah, ini juga ada lagi kan yang nah, iya nih yang kayak gini nih. Wah, ini yang spicy guys ini. Atau bawah guys. Pedes guys, pasti guys. Perbedaannya. Mantap. Kan ini tadi yang oke tadi. Oh, ini yang kedua ya? Ini harus masuk kulkas ya ini. Oh, ini tadi saya beli dua ya kayaknya. Ini poki udah tadi. Oh, ini poki ya. Lucu ya warnanya. Ini coklat lagi. Coklat apa ini? Coklat lagi. Coklat. Coklat, Ciger, coklat.
mie instan. Beli ini. Apa itu? Cina beli Tokyo. Buat kaki. Gak ada, udah habis di airport. Tokyo banana, literally habis. Wow. Kosong. Habis guys. Lagian kan Tokyo banana kamu bosan nggak sih? Enggak, nggak bosan. Eh belinya itu, yang ada di kulkas. Apa tuh? Ini apa sih? Ini buat detox tau gak sih yang viral banget di Jepang? Apa tuh? Apa kayak ditempelin di kaki terus nanti detox. Oh gitu. Itu kan udah viral dari zaman dulu sebenarnya sih. Iya emang makanya. Jadi berapa nih Ci? Ini harganya berapa saya lupa. Pokoknya. This is. Wow. Ini apa yang pegel-pegel nih? Ini apa sih? Ini apa sih? Coba buka. Coba kita unboxingnya. Oh ini dingin dari kulkas ya guys. Iya masukin kulkas. Kayaknya coklat ini ya? Coklat. Royce. Iya. Serius? Serius nih man? Emang kenapa kalau enggak? Ini cara bukanya gimana ya? Wow. Kayaknya harus buka dari ini bawahnya deh. Yeah. Ini yang buat detox guys. Buat di kaki, tempelin katanya. Kalau yang pegel-pegel ya? Tuh jadi hitam gini ntar guys. Oh iya. Tempel yeah. Tuh. Oh yang dulu ya? Iya oh. Ini udah tidak viral dari zaman dulu sebenarnya guys. Betul. Kita buka dulu yang ini ya guys ya. Wow. Sampai di... bungkus guys, gokil iya, guys. Dibungkus, kok mana nanti ada bungkusan. Wow, ada es batunya juga ini. Guys. Langsung aja kita buka guys, kalian penasaran nggak guys? Cobain nggak? Wow. Wow. Mendingan ini nggak sih ya pada Tokyo banana? Nama coklat. Wah ini enak banget guys. Yang enak ya? Ini rasa apa aja kok? Nggak tahu sih, belum pernah cobain yang ini. Jadi, ini kan udah sering nih, yang ini yang enak kan? Yang ini yang pahit kan? Enggak dong. Yang pahit yang manis. Ini kayaknya enak deh yang ini. Nah, ini kalau yang ini juga jadi biar. Coba membuka enggak? Boleh buka enggak? Sekarang banget. Ya, tester aja. Oke. Satu. Mau buka yang ini atau yang ini? Buka yang mana, guys? Yang ini sih, yang ini yang belum. Ya udah, yang belum pernah dicoba buka. Buka dulu ya. Masukin lagi ya ke dalam ini. Kita buka dulu ya, guys. Langsung aja kita cobain nih. Perdana ini berapa sih harganya, Ci? Dia sendiri kayak gini. 800 yen, I ingat. Waduh, berarti sekitar 100 ribu ya? Enggak nyampe sih. 90 ribu. Iya, mungkin. Kalau di Jepang murah. Kalau di sini belinya mahal. Dia mewah gitu loh bungkusannya loh. Iya mewah banget guys. Buka lagi. Buka lagi guys. Oh iya buka lagi. Iya. Dia packagingnya kacau guys. Gokil banget guys. Royce ini bener-bener mantep guys. Yang macanya enak banget. Oh iya yang lebih yang maca. Iya yang lebih maca. Suka yang maca. Iya atau gitu yang lebih maca. Iya. Kayak nggak tertarik gitu yang maca. Ada maca. Semuanya suka kalau yang. Coklat-coklat gini pak pasti enak banget guys. Gila. Harus kasih jus guys. Aduh. Panggil yang gitu. Wow, masih nyup dulu gak sih guys, biar itu kalian ada tempat ininya loh. Wow, gila masih ngebul guys, masih berasap dingin guys. Dia ada ini. Ada sendok kan bolanya. Di sini kan, sendok kan? Bola ada gak? Oh ada. Ya udah ambil pakai tangan lah ya. Gak mungkin ada harusnya. Gak ada boy. Gak ada boy. Di dalam sini ada gak? Gak ada boy. Gak ada boy. Udah kita pakai tangan. Yang jorok. Gak jorok sih. Udah. Udah. Yang ini doang kan, ini. Masih keras kan? Masih keras kah? Bisa sih. Ini bagi dua. Bagi dua guys. Ya guys. Wanginya enak, wanginya kayak kue. Kue brownies gitu, coklat. Langsung aja kita cobain guys, let's go! 1, 2, 3 dulu Ci, langsung dimakan dulu ya. Oke. 1, cheers dulu, cheers. 1, 2, 3, cheers. Asik, langsung kita cobain ya guys ya. Enak ya kalau masih dingin ya. Tapi kalau udah nggak dingin dia lebih kayak empuk gitu. Makanya juga enak. Oke ini ditutup gitu. Ditutup lagi guys. Kalau nggak nanti langsung habis. Langsung habis ya guys ya. Dalam sekejap ini bisa habis guys. Harus diumpetin. Rasanya udah tutup guys. Kita kasih kameramen nih kameramen. Enak banget ya. Aku baik ternyata. Ini. Jika mana Jepang lagi? Guys. Mantap banget sih, Jepang. Ayo langsung good mood. Enak kan? Enak kok enggak habis. Enak. Ini tip oleh-oleh kalau pergi Jepang. Tip blend oleh-oleh ya. Ini oleh-oleh apa? Ini tip. Apa? Mau apa kan? Yang enak aja pokoknya. Sebelum itu chat. Emang iya? Ayo kan chat. Lupa. Lebih dikit banget sih guys. Dikit? Hmm. Aduh koper guys, dibilang dikit guys. Lanjut gak sih Ci? Ini apa Ci? Enak guys. Yang enak aja enak gak? Enaknya? Enak lah ini mau saya tanya. Enak sekali. Ini bad boom. Bad boom. Ini frozen ya guys frozen ya. Frozen Ana Elsa. Ana Ente guys, Ana Ente.
Ini barang-barang cewek lah ya. Iya. Ini skincare ini, ya. Ini. Itu apa? Buat batuk. Buat batuk, siapa yang di sini batuk, buat guys? Buat tenggorokan tuh. Hmm. Nih. Sisir ini. Radang. Wow, radang. Katanya sih itu yang bagus, yang apa ya? How much? How much? Ampu ke ampu. Gak ingat, kayaknya 100.000 kali, gak tau. Oke. Boleh guys, kalau yang batuk-batuk kan ke Jepang beli itu juga guys. Ini apa tuh? Apa tuh? Mungkin ini coklat deh kayaknya, tapi ini I beli di Disney sih. Disney sih? Wow. Harganya 800 yen sama kayak harga Rus. Oh iya, apaan yang gue? Apaan ya? Coklat itu Ci. Kayak coklat tapi kayak kan di sini tuh rame banget kan. Iya. Yeah. Kayak mau beli apa tuh bingung. Nah, cuma mau beli yang ada Rapunzel aja. Ada cuma ini doang. Harganya lumayan mahal. Harga Royce masa? Iya. Ini pasti udah pasti enggak enak ya. Udah pasti enggak biasanya biasanya mungkin. Begitu. Tapi kan yang penting packaging-nya yang penting. Iya, packaging-nya guys. Ini kayaknya obat juga ya, Ci. Vitamin buat apa tuh? Oh, vitamin. Vitamin juga guys. Vitamin apa ini? Buat jantung. Oh, ini buat jantung, jantung ya, guys. Biar tidak mampir, guys. Sehat. Biar sehat ya, guys. Biar sehat. Ini apa nih? Skincare sisanya ya? Iya, sisanya skincare. Oh, Cici beli sabun muka gak, Ci? Sabun muka. Sanka. Nggak beli sabun muka. Sanka kan masih ada. Sanka belinya di Jepang ya? Iya. Di sini juga ada. Oh, di sini juga ada. Ini apa ini? Ini body scrub. Terus ini... Barang-barang cewek sih. Barang-barang cewek ini, guys ya. Biasa, guys. Ini apa? Skincare. Cream veil. Beauty. Veil. Itu... Ini apa ya? Oh ini cream corrector. Oh ya, ini play the ball. Aku tolong taruh situ aja. Oh, ini. Desain. Iya. Ini apa? Ini buat muka itu ya? Lotion. Ya ini sisanya ya kayak gini-gini lah guys. Biasa guys, namanya juga Ci. Cowok gak ngerti, cowok gak ngerti, yeah. Udah gak usah. Ngerti, ini buat apa mata. Ini buat apa? Buat apa coba? Eyelash. Coba, coba buat apa? Eyelash. Eyelash, eyelash. Ini buat apa? Kambing, warnanya lucu. Ini conditioning milk. Iya. Buat apa? Kondisi yang buat muka moisturizer skincare. Oh, skincare moisturizer gitu. Bagus ini ya? Bagus. Anua mereknya. Ini sebenarnya dari Korea. Oh. Ini sama ya? Ini yang tadi? Ini body. Oh, ini hand body. Taruh di hand body yang buat badan dong, taruh ada satu. Iya, iya, iya. Itu badan semua? Iya. Wow, barangnya cigre semua ya guys ya? Ini buat semuanya. Oke. Okay. Ini apa premium? Ini apa nih? Ini coba bedanya apa tebak? Ayo harus kasih nyok dong ke teman-teman, biar teman juga bisa nebak gitu. Oh, ini sama ini apa? Ini yang buat ini, buat apa? Bulu mata. Iya, biar apa? Biar apa? Biar lentik. Naik, biar naik. Yang lentik. Mana yang lentik? Biar ini, lentik. Ini. Yang ini atau yang ini? Ini dong. Ini ada gambarnya tuh, guys. Ini gambarnya. Coba iya. Dulu. Ini bukan. Oh, iya ini sikatnya ya, sikatnya, Ci. Semuanya kan ada sikatnya. Nggak ngerti guys, bahasa Jepang. Nih bisa ngebor up bulu mata guys, kata guys. Jadi yang ini tuh dengerin, ini tuh vitamin buat bulu mata, sirup. Wah, ada vitaminnya juga ya. Kalau yang ini sikat. Itu mascara base. Jadi sebelum pakai mascara pakai ini biar. Mascara tuh apa? Hah? Biar atau? Cetar gitu. Ya? Bulu mata, biar tetap. Ini kayak ini enak nih. Tuh. Wow, jadi ini masker. Mask sheet mask. Sheet mask. Oh dong. Dia benar-benar viral banget di Jepang kayak. Bagus. Bagus gitu. Katanya pakai ini tuh setiap malam. Derma laser kayak di laser di klinik gitu. Buset. Mau dong sih berarti ya. Mau dong. Boleh enggak? Boleh. Udah minta. Ini apa, guys? Ini siapa, apa, Ci? Wih, dalamnya buset, dalamnya juga ada belanjaannya lagi guys. Wangi ya, masih wangi loh sampai sekarang. Parfum ya? Cium deh parfum ya. Wah, parfum. Ini wangi enak banget ya. Enak banget, gilo. Sini. Coba deh. Mantap. Ya, beli parfumnya. Nah, ini parfum siapa? Tester. Wangi enak banget gak? Enak. Gila, enak sekarang banget. Loh, udah enak. Berapa hari? Udah sekarang udah 1 Februari, guys. Gila, enak banget ini. Kita pengen beli. Parfumnya. Kita pengen beli, guys. Itu beli ya. Cium beli apa? Beli ya. Nah. Cium apa? Ada deh. Mau tahu banget apa mau tahu aja nih. White ini kong, white kong. Stick ya. Vitamin C ini enak nih. Sini makan ya. Apaan? Krim anjay. Krim, bro. Ini buat and buat body. Buat lotion and body. Body. Apa nih? Kalau ini buat lip scrub. Nah, ini buat saya ini ya. Sanrio Character. Hair oil. Boleh enggak? Sanrio Character. Ini pom-pom purim, ini cemoyoy. Itu apaan? Buat apaan? Gemoy.
lipstick. Lipstick. Apa nih? Ini tadi udah ya buat. Ini yang waktu kemarin ada di konten kita sempat masuk nih yang kita nonton Onyx. Cigre pakai ginian guys, itu. Itu buat apa, Ci? Gunanya, Ci? Buat tirus. Buat tirus, guys. Biar biar naik kayak gitu, guys. Rahangnya. Bukan rahang yang naik. Ini apa ini? Hair oil. Hair oil. Buat ini kebotakan. Ini viral banget di kebotakan. Serius. Buat kebotakan biar ya? Botak, Ci. Bukan biar gak botak, biar bagus. Bagus rambutnya. Tidak berminyak bisa menghilangkan berminyak gak, Ci? Gak bisa kalau berminyak. Oil. Ini kan oil. Tambah berminyak. Tapi kan loh. Bukan berminyak di kan dipakai di kulit rambut. Kepala. Oh, di rambutnya. Di rambutnya biar halus, biar berkilau, bersinar selalu. Wow, mantap. Tim ini nih. Oh, ini saya tahu nih. Kalau ini kemarin Oh, ini buat atir. Tir. Ini buat kantong mata ya. Ini adalah tone of essence. Ini buat kantong mata kan? Ini apa? Oh, ini buat kantong mata ya, buat nih, mama. Ini before, iya nih before-nya kayak gini, after-nya kayak gini. Iya tuh. Ini apa nih? Nih buat permen yang mama, pencinta begadang ya, guys ya. Kalian wajib beli nih, guys. Buat yang permen. Permen. Vitamin C. Wow. Ini katanya kata orang bagus buat interaksi. Wah, ada sepatu, guys. Sepatu juga, guys. Feel kok sepatunya di situ kok. Spill sepatu beli, belinya kabel. Sepatu di mana sih? Sepatu di situ. Oh, di beli sepatu, guys. Sepatu dipakai nih, Ci. Jadi langsung dipakai apa enggak sih? Enggak. Belum, belum dipakai. Kemarin pengen langsung pakai sih, sebenarnya tapi sayang. NB. Soalnya NB putih boy. Terus bagus gitu. Dibilain, bagus enggak? Bagus enggak? Ini beli berapa harganya, Ci? Tebak. 800.000? Enggak. Enggak mungkin. Mungkin. Tebak. Ini harganya berapa di Indo? Di Indo mahal. Berapa? Bisa 1 koman. Lebih. Ya berapa? 1,3. Lebih. Bisa 2 juta. Eh 1,5 ya kemana channel ya? Terus berapa guys ini dia beli sana? Ini beli berapa? Ya tebak dulu ini kira-kira 1,5. Berapa ya? Di sana. Karena murah kan di sana. Oh, iya. Yeah. Berapa? 1,3. 1,5. Harganya tuh berapa? Nggak jelas ya guys ya, di satu tempat bahkan dia sendiri lupa kocak dah. Berapa, Ci? Oke sih, itu nggak usah disebut ya guys ya kan. Nggak usah disebut lagi. Udah ini nih jadinya nih. Tapi bagus kan? Bagus. Tapi orang kenapa nggak beliin ukuran 44 buat Ais? Lah kan Ais udah tanya di grup, bagus nggak? Katanya nggak usah beli. Tetap Ais beli buat Ais sendiri. Duh, gitu dong. Ya siapa nguruh nggak mau. Bagus loh New Balance loh. Kenapa sih di sini nggak ada yang suka New Balance? Suka sih sebenarnya, saya suka-suka aja ya. Kenapa nggak suka New Balance? Padahal bagus loh. Ini kan udah lama tau. Old. Iya. Ngetren lagi kan? Iya. Dan ini tuh enak dipakainya. Iya. Buat jalan-jalan kemana-mana tuh New Balance tuh pengen. Ini masih ada side channel ya? Masih ada. Bisa gak sih jadiin saya di New Balance aja? Iya nih, New Balance langsung aja chat aja ya. Boleh langsung DM ya, aja guys. Taruh sana ya guys. Ini maaf ya, saya kardusnya cepet kan. Oh iya masih ada, ternyata disini hahaha banyak. Masih ada banyak, jangan sedih. Wih, dia beli apa nih guys? Enggak. Guys, lihat guys. Jadi apa nih guys? Tuh, malu-malu dia beli begini ya nih. Ini ternyata masih banyak guys. Tadi kan Alvin bilang ini kan. Dikit banget. Ternyata masih ada. Ini makanan juga kan? Yopi. Wow. Kita bahas ini dulu ya sih. Bahas makan dulu. Buang di lempar-lempar. Snack. Apa ini sih? Enggak jelas. Mam, kamu mau minum? Air putih. Balik, kocak. Enak banget ya. Ini snack, gak tau snack apa snack. Sih. Nih ada snack guys, ih mantap. Oke, itu taruh di tempat snack ya. Tempat snack bos. Ini buat makan. Ini biasa buat pakai nasi guys. Pakai nasi, iya pinter banget. Iya dong, saya tahu. Oh, ini enak guys. Ini enak guys, asin gitu guys. Yo iya. Asin, betul sekali. Saya tuh lupa sebenernya saya beli apa aja, makanya saya kayak gitu ya. Oh ini sudah kacau ya? Skincare lagi guys, ternyata guys, bukan makanan saja guys. Ini ada, nah ini enak nih pasti nih. Ini apa ini keras sih. Ah keras, okay. Permen toberi guys. Kasih nyok, kasih nyok. Permen toberi. Terus ini, apa nih? Oh ini, waktu itu beli di Daiso Jepang. Mantap. Wah ada permen-permenan gini guys, asik kali sih. Gami, ini kayaknya kita buka sekarang kali ya, pas ya. Enggak usah guys. Ini permen-permenan juga. Oh ya ini juga saya beli di sisi. Apa tuh? Kalau boleh tahu tuh. Ini harganya 700 yen. Waduh, dapat 100 lagi dapat Royce coklat itu. Iya, betul. Apa itu isinya? Kalau boleh tahu. Harganya permen-permenan juga. Sebenarnya kayak enggak penting, tapi lucu. Disney aja ya kan, Disney. Okay, shopping aja ya, shopping. Iya. Shopping aja ya. Dah. Ini ya, pada tangan. Lanjut. Kabar ya. Permen di situ.
Ini ada yang Tobeli, yang Melty Kiss tadi. Wah, Melty Kiss coklat juga nih, mantap sih ini, mantap sih. Oke guys. Ani, wih. What is this? Oh, skincare. Wow. Jadi ini itu apa namanya? Cleansing balm. Iya, enak ini. Cleansing balm. Oh, ya ini vitamin. Ini harus masukin kulkas sekarang juga. Kalau ini skincare cleansing balm. Jadi, tau enggak kan apa fungsi cleansing balm? Tahu. Biar enggak kering mukanya. Habis cuci muka kan, terus pakai cleansing balm. Salah, apa? Belum cuci muka. Buat apa? Biar apa tuh, kalau lebih tau kak. Biar jadi habis ya? Make up. Kan habis make up nih. Iya. Terus biar double cleansing, pakai cleansing balm. Gitu guys. Gitu. Dan ini lagi di dalam merek kayak Farmum. Apa nih, Ci? Iya, Farmum. Ini apa? Ini sama, vitamin juga ini ya? Ini kolagen. Sama? Masuk. Masukin kulkas juga guys, kolagen gitu guys. Ini parfum wanginya kayak apa ya? Ini juga protein. Serius, boy. Protein buat nge-gym, boy? Iya, boy. Serius nih? Serius, boy. Serius. Iya, boy. Berapa harga? Berapa gram protein nih? 5 gram. Jual di 5 gram. Kenapa 5 gram? 5 gram. Ah, 5 gram. Dikit banget. Mending dada ayam ya guys ya. Iya. Tapi lumayan kalau enggak minum. Oh, iya 5 gram benar. Buat minum asik juga guys, segar-segar buat buka kali ya, entar kali ya. Nah tadi kan udah beli itu Ichiran kan? Ini cabe bubuk Ichiran nah, ramen. The best gaming in the food in the world ya guys ya. Tikis lagi. Wah banyak juga Melty Kiss ya guys ya. Ini apa? Pola. Yupi. Oh ini enak nih ya. Yupi. Ini enak. Ini pasti enak nih guys. Jadi jawab nih guys. Udah permen empuk gini tuh pasti enak. Emang juga kan yang ini tuh pasti enak. Iya. Oh ini bad bone. Sama lagi. Tapi ini versi. Panggung for mom ini gaming ini guys ya. Nih yubi terserah nih kita beli barang body. Enggak beli tipis aja. Ini ada bonnya guys, ada bonnya kayak ini 200 buat total 200 dan 700 ya guys ya. Derma laser Daiso punya guys. Apa ini yang kayak tadi sheet masknya ini serumnya. Serum apa lagi itu kok? Buat hidung. Poster. Ini primer. Primer itu buat ini ya? Komedo. Sebelum pakai makeup, jadi kayak screen prep gitu. Ribet juga ya ternyata ya. Ribet. Jadi cewek memang ribet. Nah, ini pasti enak juga ini. Ini juga enak guys. Ini yang paling kita suka. Iya benar banget. Cuma langsung habis jam sejap ya guys ya. Kalau soal makan. Cari di mana ada? Udah tinggal bungkus ya doang, jauh. Ini dalamnya masih ada sasetan gitu guys. Ini beauty blender Kurami. Kurami lagi. Ronco Blender Kurami. Ini di depan Kisani. Punya Kisani guys. Ini apa tuh? Ini di depan Kisani. Si Paul and Joe. Ini apa? Paul, lip balm. Jake Paul. Ini Faye lip balm. Ini foundation primer. Lip balm. Nivea. Wow, kamu BA-nya Nivea ya? Saya beli Nivea men. Iya. Oh, beli kartu. Ini siapa? Jenny bukan? Jenny? Ini kartu mereka yang Jenny pakai deh. Serius? Iya, makanya bekas Jenny ini. Oh, baru berarti. Udah, habis. Oh iya. Harganya berapa, Ci? Berapa sih? Murah kok. 13.000. 13.000 yen. Berapa tuh, guys? Kalian search aja ya, guys ya. Mahal habis juga ternyata, guys ya. Habis kah? Masih ada, boy. Gila. Ini masih ada, cuy. Banyak banget begini. Buka sih. Ayo kita main cepet. Durasi. Aduh. Sini. Apa tuh, kok? Spill, kok? Ini coklat. Coklat strawberry lagi. Coklat strawberry, tapi yang tinggi gitu. Coklat. Ya. Ini udah gak muat, guys. Nih, guys. Udah full, guys. Jadi kita pisah, guys. Nih, masukin di sini aja. Wah. Wow. Juga coklat strawberry lagi tapi oh, coklatnya harus masuk kulkas ya. Ini kayak masuk Melty Kiss, masuk kulkas. Semua kayak coklat gitu. Masuk kulkas deh. Masukin dong. Ini sheet mask. Menurut Aiy bagus banget. Karena kenapa dia sih? Bikin lembut banget, terus dia lifting juga. Terus dia kayak akan vitamin. Wah, jadi bagus ya guys ya buat muka biar glowing, biar bersinar terang. Wih, the Dior guys. Ini Dior yang tadi kaci. Hah? Apa beda wow. Lagi? Iya. Yang itu apa? Cleansing. Parfum. Saya beli apa aja, Man? Oh, beli concealer sama ini. Dapat ini, guys. Ini harus dibuka. Sama ini. Ini buka ya?
Ini sabun cuci muka. Wah, sabun cuci muka, guys. Kita boleh pakai, guys. Apa aja. Apa aja lagi ada. Tapi sabun cuci mukanya gede. Jadi lumayan worth it lah ya. Ada Dior Odol juga, guys. Odol. Ini apa ini, Ci? Coklat. Ngelihat real coklat. Sabun cuci muka Dior dan Odol Dior, guys. Odol. Enggak tahu ini betul Odol. Odol, gede tuh segede. Sabun cuci muka. Ini yang dipakai siapa? Berapa harga, Ci? Yang dipakai Jisoo. Jisoo ya, guys ya. Dipakai Jisoo tadi Jenny, Bre. Kan Jisoo ya, guys. Boleh coba enggak? Nih, ini 150 mil, jadi dia lumayan banyak. Belum ya? Worth it. Ini kalau kita prank cigir, kita habisin nih. Wah, kita cepetnya pecah. Ayo, guys, langsung pakai satu bulu. Ya, lu kan juga. Oh iya, wangi banget, coy. Pasti langsung dihancurin dunia ini ya. Dunia langsung dihancurin ya, guys. Gimana ya? Kalian setuju, guys? Kalau ini apa, Ci? Dior kecil nih. Ini kayak buat travel pack-nya deh. Jadi kan kemarin I beli 2 item kan, Dior beli concealer sama ini. Jadi ini dia kasih bonus gitu. Sunscreen tuh, Pak? Eh, 150 plus. Odol ya? Kayak sunscreen dari Dior Prestige-nya gitu. Bukan odol, Cen. Iya, Pak. Kayak skincare-nya. Kecil tapi ya, di giveaway, giveaway. Iya, jadi kan kalau misalnya di Dior selalu dapet gift-gift kecil gitu kan. Oh, gitu ya. Lumayan dapet ini. Kalau beli ininya aja ya, misalnya beli di Shopee, ininya aja udah 1.000. Udah 1.000 guys, mahal juga ternyata, guys. Ah, kita lihat. Ini apa nih? Permen? Permen karet, cuy. Wah. Permen karet. Permen. Silito. Silito. Iya, langsung diambil aja lah sih. Iya, bener banget, cuy. Bener banget, cuy. Iya. Ini gak tau, ini rasanya jeruk gitu. Jeruk itu strawberry loh. Jeruk! Ini gambarnya. Ini juga. Ini apa ini? Ini apaan ya? Oke, ini harus masuk kulkas deh. Telur, ah. Telur, telur. Kue telur gitu. Kue telur, guys. Gigi. Protein. Nah, ini mah yang kemarin. Yang dari beli nih. Kue telur yang kemarin. Hi girl, enak. I love hi girl, Rapunzel. Let's go pergi. Waduh, ini pula. Ini bangsa ya. Sabun juga tuh ya? Enggak, ini shampoo. Oh, shampoo, guys. Shampoo. Jadi, Emhani ini brandnya lagi viral banget di Jepang. Kayak semua orang yang ke Jepang pasti beli ini. Oke. Berarti member-member ada yang beli, member-member? Semua. Wah, pada beli, semua guys. Semua pada beli, guys. Berarti benar. Guys. Terbukti ini berarti wanginya, ya? Wanginya enak banget. Wanginya. Ini mah bekas ini ya? Iya, ini saya beli di Jepang juga, tapi saya bawa ke Jepang. Wah, wow, berarti yang tahun lalu. Tahun lalu masih bawa. Widih, ini wanginya enak banget ya, guys. Black Opium ya. Ah, itu, Pak. Saya beli di duty free. YSL. Ini yang dipakai siapa, Ci? Ini pakai siapa? Rose. Rosie. Emang Rosie pakai itu? Rosie pakai Libre ya? Okay. Ini bagus ya. Emang harus disebutin ya? Iya. Gue bisikin aja ya hari ya. Gini dong, Ci. Jokes, boy. Jokes. Bawa apa, coy? Berapa ya? Sekitar. Wow, harganya lumayan, okay, guys ya, buat upgrade. Untuk 50 mili ya, untuk 50 iya. Mili lumayan ya, tapi kecil. Ada brand sih, guys. Iya, namanya dual brand. Sebenarnya waktu kemarin tuh galau gitu, bingung mau beli yang Chanel Chance atau ini Black Opium, tapi kayak Black Opium enak. Sebenarnya ini lebih mahal, tapi kayak lebih enak aja. Gitu. Yeah. Saya emang dari dulu udah ngincer parfum ini juga, sebelumnya kan. Yang itu kan, yang si yang dipakai Dua Lipa, tau gak sih? Apa namanya? Bukan, apa namanya? Ini. Bukan sih. Enggak, yang si pakai. Si YSL ini. Bukan YSL. Apa sih yang lagi? Hermes. Bukan Hermes. Hermes yang dulu. Belum Minggu kue. Bukan, satu lagi. Itu yang lagi. Bukan yang si Bal biasa bawa. Bukan Chanel. MCM. Bukan MCM. Apa sih? Satu lagi. Montblanc. Bukan Montblanc. Apa sih semuanya aja yang lagi? Parfum Batman. Lupa lah dari situ, guys. Itu ada apa lagi tuh, Ci? Ini sabunnya kak, Ci? Ya ini dari dulu ayo udah pengen banget beli tapi kayak baru. Nah kalau ini hair oilnya. Versi mini, guys. Beli. Ini shampoo-nya, ini hair oilnya gitu. Ini hair mask. Hair mask itu kayak apa sih, Ci? Ini hair mask. Ini dari Pak Cisani. Gua punya yang Cisani. Yang tadi hair oilnya, Cina ini beli. Hair masknya. Ada kok. Masih ada. Mau dong. Iya, nanti ya. Wah, wow. Skincare biasa, guys. Ini enak ini. Wah, ini kayak ini dapat dari pesawat sih sebenarnya. Oh, pesawat ya, guys ya. Boleh dibuka enggak? Giveaway dari pesawat. Ini guys. Ini mama sih demen yang ini nih. Iya. Ini masih demen nih. Ya kan? Ini apa ya? Ini masih gitu, Ci. Rice cracker. Coba ini. Ini coba review, mau enggak? Coba lanjutin dulu. Ini apa nih? Ini ada
Oh, strawberry ini juga cocok sama jeruk lah jadinya nih. Ini apa? Strawberry juga. Strawberry. Wow, masih banyak guys. Ada sabun muka lagi guys. Nah ini dia beli juga. Oh ini di bawah nih mah. Ini main di bawah. Ini barang-barang di bawah guys. Enggak. Nah ini sih ada. Kenapa sih beli tadi? Emang ada. Ayo. Ini. Enggak, itu udah dari kemarin. Eh lupa ada onigiri. Mau coba buka gak ini? Guys, ada onigiri sudah berapa hari guys? Boleh buka ini gak? Ada pan. Wow. Ini boleh buka enggak? Wow. Ini boleh buka enggak? Masukin kulkas, Mam. Tapi harus masuk kulkas dulu masih kayak. Enggak lah, ini gini mah. Ada ini. Apa ini? Mickey Mouse. Ini lucu amat ya. Pengen onigiri, guys. Ini apa? Gift coklat, Mam. Mam. Ini aku beli apa namanya? Biasa. Aku mau yang ini, guys. Aku suka makan, guys. Suka onigiri. Dari Jepang yang langsung, guys. Gokil. Ini bukan sih, Den. Bukan loh yang itu loh, yang apa? Udah habis ya? Banyak deh guys, parah. Dan yang terakhir. Apaan sih? Maksudnya? Ini. Apa ya? Ini apa ini? Dulu, hati-hati tadi, hati-hati guys. Bisa sih banyak guys. Oke guys. Kita langsung aja. Kita review. Eksklusif guys. Eksklusif guys. Let's go. Cigri beli apa guys? Cut guys, kameramen cut. Udah salah, kita makan aja lah kalau gitu ya. Boleh makan gak sih? Buka ya mah. Buka itu. Makan aja. Bawa aja. Rudy dong. Masih aman sih. Rudy dong. Wow. Onigiri. Gila, harusnya beli onigiri yang benar-benar paling enak. Ini onigiri biasa. Ada yang enak banget. Terli kayak salmon dalam. Salmon dan ini benar-benar segini. Salmon dalam. Ayo guys, kita makan guys. Coba ya. Cobain dong. Duluan. Laperan nih anak kayaknya nih. Di sini enggak? Laperan ya, Bro. Sama nih. Laperan ya, Bro. Sama guys. Enak. Ini kita cobain guys. Ini mau cik? Cik mau gak? Udah mau jatuhan nih? Mau. Kalau mau pegang. Jatuhan kan? Kok masih enak? Gak terlalu sih, so, kalau ini salmon mayo enak banget ya? Iya, ini kan ada mayonya sih, ternyata salmon biasa gitu, nasi salmon ya guys ya. Udah habis kan ya? Udah habis cik, sama masih ada cuman mau lagi ya? Udah habis. Yes. Berbes ya ini ya? Apa yang barang best cici you yang paling apa disukai apa selama pergi kemarin? Cici beli. Yang cici beli. Kenapa? Apa barang yang paling disukai? Yang kayak tas. Wow, tas ya berarti ya. Tas sama sepatu. Ketiga, tiga deretan. Tas, sepatu, satu lagi parfum. Iya, saya parfum ya. Parfum. Jing. Lebih tepatnya yang kayak diurutin yang paling mahal itu bukan enggak, paling suka. Yang paling suka ya? Mana? Tapi ayo paling suka, semua suka sih sebenarnya. Yeah. Karena suka nyemil, suka makan, suka skincare juga banyak banget beli skincare. Iya nih Om. Kayak gini gitu guys, tunggu guys. Skincare. Ini shampoo sih kan. Iya. Skincare sih suka. Sama ini juga suka banget. Bang. Akan memakai sabun muka kita habisin aja guys. Let's go guys. Dengan irit, irit-iritnya. Sekarang kita bread. Bread. Gini-giniin kan enggak tahu. Oke. Aduh. Oke. Gimana Cik, kemarin Jepang seru gak? Sebenarnya kenapa pakai parfum? Cita yang mic. Karena kita belum punya mic ya guys ya. Sebenarnya ada beberapa barang yang udah saya buka, tapi saya taruhnya di tas makeup saya. Wow. Kenapa wow? Keren dong buat itu. Bisa aja. Ah ada yang udah kayak langsung pakai di sana gitu skincare. Iya. Jaket juga beli di sana ya, jaket ya? Jaket katanya beli di sana. Di sini beli baju ya, baju aja enggak beli. Iya. Beli satu doang baju jaket dingin di sana. Iya. Warna hitam. Dia di Aeon Jepang. Aeon. Ya, murah ya, 300.000. Oke, Ci mau ke Jepang lagi enggak? Mau banget. Iya, kayak setahun 5 kali pun enggak apa-apa ke Jepang. Kali. Setiap ke Jepang ke Disney sih, ke Disneyland enggak apa-apa. Sangat suka. Kemarin tuh ke Disney sih. Cuman bisa naik seharian dua wahana doang, bayangin. Ramai banget. Satu wahana ngantri 2 jam.
2 jam. Nanti sambil kedinginan. Cuma makan apa? Ya. Yang pertama main apa? Main apa guys? Kalian ada yang inget gak guys? pertama itu main apa sih? Roller coaster? Ini. Kura-kura? Kura-kura? Indiana Jones. Wow. Tahu kan film tahu, Indiana tahu, Jones? Ya main Indiana Jones itu ngantri 2 jam. Yang kedua main Tower of Terror. Tower of Terror. Tower of Terror yang kayak misteri gitu tapi ceritanya dalam gedung. Wow, keren. Iya, seru. Itu ngantrinya 2 jam, sambil kedinginan, gila. Sambil kedinginan, enak dong daripada di sini kepanasan. Iya, saya sih lebih dingin kedinginan, tapi dingin banget. Dingin banget. Sambil nyemil-nyemil gitu ya? Enggak sambil nyemil makanya. Waduh. Gak bisa guys kalau gak nyemil ya guys. Apa? Negara apa? Negara apa yang si pengen datengin lagi? Iya, yang si pengen borong oleh-oleh lagi. Iya, yang cipain borong Jepang lagi gak apa-apa. Korea. Korea belum pernah ya? Korea belum pernah guys, langsung pengen guys. Pengen ke Eropa ya. Semuanya pengen, ya? Ke Finland juga mau. Iya. Oke. Yaudah guys. Mantap banget ya guys ya. Oke guys, jadi ini semua guys. Barang-barang yang si Debbie dari kita sudah nonton. Kalian sudah menonton juga. Penutupan go? Penutupan. Terima kasih guys yang udah nonton vlog ini, vlog open apa? Unboxing ya guys, unboxing dari Jepang. Cigre. Yang dari Cigre ya. Makasih ya buat Cigre udah beli oleh-oleh buat kita. Makasih ya, Ci. Kita selalu guys, orang-orang baik. Ya. Makasih ya guys. Kita jadi bisa nyemil guys di rumah guys. Asik guys. Nyemil. Coklat-coklat, iya. Permen-permen. Wah. Iya guys. Mie instan juga tadi ramen-ramen. Kita bakal masak ya guys ya. Makasih ya Ci ya. Yuk. Jangan lupa nonton vlog-vlog kita selanjutnya ya guys. Konten apa guys kira-kira selanjutnya guys? Kalian komen di bawah kita pengen konten apa. Pasti pada konten prank sih ya. Enggak usah. Gak usah guys, katanya guys. Gak usah guys. Kita prank sabun Dior-nya guys. Iya, sabun Dior-nya kita habisin. Pulang-pulang dia mau cium muka. Bener-bener ya. Wah, ngamuk banget sih ya. Kok habis ya kan? Harus gantiin 5 kali lipat pokoknya. Wow, kita siap. Kalian siapa guys? Kalian harus bantuin kita guys. Kita harus siap tanggung jawab guys. Kalian juga harus. Iya, kalian harus juga bantu kita ya. Karena request kalian. Sama ini pengertian aja gitu guys. Kita bantu aja. Iya, tipis-tipis lah. Iya, bercanda ya guys. Oke, yaudah. Oke guys, jadi segitu dulu aja. Jangan lupa kalian subscribe. Jangan lupa kalian like, kalian share ke teman keluarga kalian semua, keluarga besar, keluarga kecil ya guys ya. Keluarga. Oke, jadi abis ini Ci mau kemana sih? Iya, Ci mau kemana sih besok ini nih, pagi-pagi. Iya, pagi-pagi udah langsung mau berangkat lagi. Kayak mukanya capek banget. Ci itu sibuk sekali guys. Buru banget ya gitu loh. Iya. Tadi buru-buru banget ya. Ci mau kemana sih emang Ci? Besok ke Malaysia. Besok Ci pagi-pagi ke Malaysia guys ya. Sekarang udah jam 9 guys. Iya, 9. Belum packing nih ya. Iya, makanya. Ini baru unpack. Iya. Belum packing buat ke Malaysia loh guys. Siap. Malaysia berapa hari, Ci? 5. Ngapain? Perform. 5 hari perform. Ya, ada perform, ada t-shirt. Wow. Oke. Sampai ketemu ya, fans-fans sekalian di sana di Malaysia. Jangan lupa sambut. Jangan lupa sambut ya, yang meriah ya. Gracia. Oi. Oke. Rono punya, Jo. Nah, jago nih dia. Bahasa Malaysia. Ya. Jam 4 pagi harus jalan dia ya, guys. Harus nganterin juga. Bangunnya jam 2 lah. Ya, tidur cuma 2 jam lah palingnya. Oke, thank you semua. Oke, ya. Oke, thank you semua. Bye-bye dulu. Bye-bye. 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 Bye-bye.